Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Kubit OBIT. Anjing paling keren, paling ganteng, paling cemblubel, yo man. Oke, jadi hari ini Obit mau bermain game Ojo The Games, teman-teman. Dulu Obit udah pernah main, cuman katanya banyak update di game ini ya, teman-teman nih. Jadi pada minta Obit buat main game ini lagi, kawannya. Nah, di sini cuman Oken Obit lupa ya, kawannya. Jadi kita ulang aja dari level 1. Tapi di sini Obit udah beli motor, teman-teman. Wadidaw, tadi Obit beli ya motor terus dengan handphone, teman-teman. Kita beli ipong. Kita beli ipong, teman-teman, nih. Gak bisa lihat nih. Kita langsung pakai ya ipong kita, kawan, nih. Mantap ya, HP langsung paling mantap ya. Jadi langsung aja sekarang kita masuk ke dalam gamenya. Let's go. Oke, nih dia kita sudah masuk ke dalam gamenya, teman-teman. Dan kita bisa lihat ini adalah orang Obit, teman-teman. Di sini juga ada motor Obit ya, kawan. Kita langsung klik masuk. Nice. Nah, sekarang gimana nih caranya, kawan? Sabar ya, Obit udah lupa nih, teman-teman. Kita pakai Vespa lagi, kawannya. Mantap sekali, teman-teman. Cara dapat order ya, klik HP dulu kalau nggak salah ya. Nah, baru dibilang langsung dapat, teman-teman. Nice. Jaraknya nih, tarifnya 4.000, langsung terima ya, kawannya. Let's go. Perumahan Indah nomor gimana nih mapnya nih? Oke, kita buka map dulu, udah selesai. Sabar. Saya bingung lihat map ini. Ojol pemula nih, Bro. Oh, keluar gang dulu ya. Kita tinggal di gang ya, teman-teman ya. Sabar, Bro. Nice. Nabrak loh, teman-teman. Oke, ini cara kecilin mapnya gimana dah? Oke, bodo amat kawan, kita gaskan dulu ya. Weng. Permisi. Ojol Obit. Let's go, teman-teman. Langsung gaskan kita, kawan, nih. Kita gaskan nih, bensin masih banyak juga. Wih, ada mobil polisi, teman-teman. Bahaya juga kita. Weng. Let's go. Kita berangkat ke mencari penumpang pertama kita, teman-teman. Ini bisa jalan pintas nggak? Hah? Ini kenapa nggak jalan pintas gini ya, kawan, ya? Oh, di dalam gang, teman-teman, rumahnya. Sabar, muter dulu kita. Weng. Awas, bibit. Udah pak polisi ya, teman-teman, nih. Kita nanti di... Woi, mobil ini mau nyelip saya. Saya tutup deh jalannya ya. Ini berani deh nyelip kita ya, teman-teman, nih. Tidak tahu di sini ojol barbar ini, bos. Oke. Weng. Mana di gangnya? Di sini, kawan. Weng. Dadah. Nyusuk. Oke. Dalam juga nih rumahnya, nih. Weng, masuk gang, teman-teman. Let's go. Sudah dekat ya, teman-teman, nih. Penumpang pertama kita. Siapakah dia? Tidit. Oke. Okay. Dengan Bapak Irwan. Silakan dinaik. Oke, okay, dipakai helmnya ya. Kalau kejedot tidak tanggung saya. Let's go, kita berangkat. Bapak Irwan mau kemana, Bapak Irwan ya? Mana Bapak Irwan nih pergi, teman-teman? Oh, Bapak Irwan tidak mau berbicara ya. Mungkin masuk angin. Neng. Aduh. Jalan tidak mulus ya. Sorry ya. Let's go. Neng. Oh, buset. Itu bagian dari hiburan ya, Bapak Irwan ya. Tenang, motor saya itu kebal. Tidak perlu takut. Tenang, Bapak Irwan. Semuanya aman terkendali ya, Bapak Irwan ya. Tenang, semuanya aman terkendali, Bapak Irwan. Tidak perlu takut ya, pegangan aja yang kuat ya. Oke. Kita akan segera sampai ya, Pak Irwan. Nah, udah sampai nih Bapak Irwan ya. Mau kemana dia? Oke. Sip. Kemana dia, teman-teman? Toko apa itu, kawan? Udah, toko-tokoan saya nggak tahu, kawan. Let's go, kita okein aja. Kita tinggal tunggu orderan lagi, teman-teman ya. Halo, Pak Polisi. Bip. Ini orderannya kok nggak ada lagi nih. Kita sekeliling-keliling dulu sepertinya, teman-teman. Ini apa nih? Oh, ada yang begini-gini, teman-teman. Oke. Tereret. Aduh, orderan belum ada lagi nih, mapren. Wadidaw. Saya lagi nunggu orderan nih, teman-teman nih. Aplikasi matiin kalau tidak akan dapat orderan. Oh, gitu. Harus hidup, udah hidup sih, kawan, ya. Kagak dapat-dapat aja nih orderan. Astaga, belum ada orderan, teman-teman. Ini kami bisa lihat nih, belum ada orderan lagi ya, teman-teman ya. Kita harus keliling mencari orderan. Cari-cari order di mana? Teret nyeong. Masa cuma satu orderan hari ini ya? Sepi pelanggan, Bro, kita, Bro.
Oh my god teman-teman. Biasa orderan paling banyak di mana nih? Kita mangkal teman-teman. Eh, ada lo bro. Aduh, udah kecelakaan ya teman-teman. Set. Wait, set. Ini tempat. Oh, ada orderan teman-teman. Baru mau pergi makan nih kawan nih. Tapi kita mementingkan orderan ya, sesuai titik ya. Sesuai titik. Let's go lah. Waduh, ditabrak saya teman-teman. Buset. Kita langsung berangkat ya, my friend. Ini bisa jalan pintas ya sih, kawan. Di sini bisa jalan pintas ya game-nya, teman-teman. Wah, enggak bisa, kawan. Enggak bisa jalan kita. Buset dah. Gua ditabrak mobil saya, woi. Let's go, bro. Let's go. Wah. Betul set dah. Wah, bapak ini ya. Main ajak adu motor aja dia, teman-teman ya. Buset, jungklak kita, bro. Kalau sebelah ini lihat mana sih? Aduh, nabrak pohon saya. Ini sih. Woi, ugal-ugalan kamu ya. Aduh, parah nih obet ini. Ini namanya ojek parah ya, teman-teman ya. Let's go. Kasih keras. Belok. Dengan Mbak Lala. Yoi. Betul, saya dengan Ojol Obit. Let's go. Mbak Lala mau ke rumah tetangga. Oh, mau gibah. Oh, oke. Mbak Lala suka gibah ya. Ingat dosa ya Mbak Lala ya. Aduh, padahal dekat ini Mbak Lala nih. Apa? Gibah butuh import. Waduh, kan ngusap pun kita kan. Gara-gara bapak Mbak Lala ini nih. Tujuannya tidak baik dari awal nih. Langsung nyungsep kita. Udah buset dah. Let's go. Wait. Hampir ya Mbak Lala ya. Belum selesai menggibah udah mending gue nanti. Nih. Oke. Okay. Jangan lupa gibah yang kasih tahu saya ya. Oke, kita udah selesai orderan kedua teman-teman. Kita akan mencari pangkalan lagi sepertinya ya. Wadidaw wadikidaw kawan. Nen. Halo Pak Polisi. Di sini Pak Polisi bisa nangkap orang enggak teman-teman? Wadidaw. Obet enggak tahu sih kawan ya. Bisa tunggu enggak teman-teman? Nih kita coba lihat nih. Ini tempat istirahat nih. Kita harus istirahat nih kawan. Navigasi menuju tempat istirahat. Oke. Karena aduh ada orderan lagi. Baru mau istirahat teman-teman. 10.000. Langsung terima kawan nih. Apa itu istirahat teman-teman? Namanya ada namanya loh. Obet enggak ngerti nama orang dari tadi ya. Fahri ya teman-teman ini. Ada Fahri ini. Astaga, Obet ini. Parah nih nama-nama orang diubah-ubah Obet ya. Dulu perasaan saya enggak ada nama loh. Wadidaw. Oke. Menuju ke rumah Fahri teman-teman. Let's go. Wadidaw. Nyusrap. Salah jalan nih kita ya. Gak apa-apa deh. Mutar aja teman-teman. Sekarang kita mutar kompleknya rumah Fahri ya. Wadidaw. Rumah Fahri mantap juga teman-teman. Oke. Atas Bapak Fahri. Ayo naik. Bapak Fahri mau kemana Bapak Fahri? Jauh sekali targetnya, buset. Aduh. Tenang Bapak Fahri. Helm saya itu dinamakan helm keramat ya Bapak Fahri ya. Walaupun sering menabrak-nabrak, tapi tidak memecahkan kepala. Tenang saja jadinya. Oke. Let's go Bapak Fahri. Kita langsung menuju ke lokasi ya. Let's go Bapak Fahri. Buset nih. Ini ojol apa nih teman-teman nih? Nyungsrep, nabrak kawan. Tidak apa-apa Bapak Fahri, saya takut kamu bosan soalnya. Ngeng, buset. Nabrak lagi teman-teman. Nyenggol itu ya. Tenang aja Bapak Fahri. Motor saya itu kuat ya, udah upgrade plus 5 itu. Let's go Bapak Fahri, kita sudah mendekati rumah pacar Bapak Fahri. Ini dia. Wede, pacaran jangan lama-lama ya, ingat dosa ya. Let's go, sama tinggal Bapak Fahri. Kita off dulu teman-temannya ini ya. Saya mau pergi istirahat ini kawan. Nih, kita akan menuju ke rest area untuk mengisi energi teman-teman. Terkadang itu kita butuh yang namanya mengisi energi ya teman-teman ya. Buset, kan tuh. Itu akibat tidak mengisi energi teman-teman. Menyer kau. Buset, main duduk aja yuk ya. Oeng. Bip. Bakso. Motor kamu kok kencang? Motor saya kok kayak gini? Wah, parah kamu ya. Masa motor saya harganya ini mahal ini saya beli. Ini 12.000 ya.
Aidah teman-teman ya. Masa 12.000 kurang kenceng kita kawan. Gimana ini teman-teman? Oke. Tenang saja ya. Let's go. Sudah dekat rest area-nya teman-teman. Belok ke kiri. Belok lagi. Oh, di sini. Wih, tempat barak berkumpul teman-teman ya. Buset. Keren banget, woi. Eh, mentornya. Ini nih. Oke. Halo, Bro. Ini cara isinya gimana, teman-teman? Oh, di sini. Sabar ya. Gimana nih? Ini enggak bisa, teman-teman. Harus pakai motornya kayaknya ya. Sabar. Oke, udah mangkal kita, Bro. Terus gimana, Bro? Oh, gini, kamu kehabisan energi, jangan lupa untuk istirahat di tempat pertanda energi. Kamu bisa lanjutkan dengan koin atau nonton iklan. Oh, koin. Oke. Lanjutnya kita mau beli motor lain dulu, teman-teman. Wih, malah muncul kuda. Saya nggak beli kuda, Bro. Nah, di sini Abid mau beli ini nih, teman-teman. Kalian bisa lihat nih, dapatkan motor ninja nih, kawan nih. Nah, harganya 13.000, teman-teman. Kita langsung beli aja teman-teman ya, motor ninja 13.000. Let's go kawan ya. Kita lihat seberapa kencang. Masa motor saya tadi diremehkan abang-abang kompleks ya teman-teman ya. Dia bilang motor saya tidak kencang. Wah. Minta kasih tahu ya teman-teman nih. Kita kasih paham ya kawan. Kok enggak ada, woi? Oh, belum diambil teman-teman. Sorry. Saya belum tag ya. Nih, udah kita tinggal klaim nih teman-teman. Beh. Kelas ya teman-teman ya. Ini ojol akibat ini namanya ojol gabut ini kawan. Nah, let's go. Kita bisa ganti warna teman-teman. Keren banget, woi. Kita ganti hitam ya teman-teman. Biar mantap, oke? Oke, dan let's go teman-teman. Sekarang kita menuju ke dalam gemil lagi ya. Nah, ini tuh ya teman-teman. Kita sudah masuk ya. Langsung aja let's go. Ternyata ngisi staminanya itu kita diam-diam di sini kawan ya. Nih, kita diam-diam di sini aja di area ini. Kias turun deh. Iya tuh, kita turun dia bikin bisa ngisi teman-teman. Kalau yang ini rumah kita kayaknya kawan nih. Bisa masuk? Oh, bisa masuk teman-teman. Bisa masuk ke rumah ya kawan nih. Oh, bisa tidur. Jam 9 malam. Oh my god, kaget saya. Oh, tidur malah keluar ikan loh. Gimana sih? Kita sudah tidur kawan, apakah ngisi energi teman-teman? Kita lihat ya. Kok ngisi energi, Bro? Terus saya tidur apa gunanya, Bro? Aidah, nggak paham saya kawan teman-teman. Mungkin biar langsung esok hari sih kawan ya. Saya kira bakal ngisi energi juga teman-teman. Enggak, ternyata enggak ya. Dah, bodo amat kawan. Wih, penuh energi kita tapi sekarang tiba-tiba mental. Okelah, sekarang kita langsung aktifin aplikasi lagi teman-teman dengan motor baru kita ya. Saya yakin ini pelanggan bakal senang kawan. Saya on dulu. Nice. Let's go. Ini udah kencang nih motor saya kawan. Saya keluar compact dulu teman-teman ya. Gasin teman-teman. Buset. Ngajak gelut dia dengan motor baru ya. Buset. Ternyata sangat mantap ya teman-teman motornya ya. Kencang di suara tapi pelan tetap. Oke, ada ini nih. Siapa nih? Kita terima. Intan. Cewek ini siap teman-teman ya. Siap. Langsung gaskan teman-teman. Ada Mbak Intan ini. Minggir kamu ya. Aduh, motor saya nyungsak dah. Aduh, motor saya kenapa sih teman-teman? Sabar kawan. Nah, ini dia baru. Oke, Mbak Intan, saya datang. Buset. Celaka di depan muka Mbak Intan nih. Mbak Intan, dengan Mbak Intan tentu saja. Kok saya turun? Ayo Mbak Intan naik. Pegangan ya Mbak Intan ya. Wede, buset lah. Kiu, cukruk, teman-teman. Silakan dipoto teman-teman. Ini gimana cara ininya, weh? Free kamera. Wede. Kiu. Bisa das kamera. Ini apa nih? Kamera apa nih? Normal kamera. Oh, ini normal kamera. Langsung menuju ke lokasi Mbak Intan dulu ya teman-teman. Nanti ngamuk dia kawan. Mentang-mentang dapat cewek cantik kita ya. Malah dilambat-lambatin obit ya. Let's go Mbak Intan tentu saja. Tidak perlu takut. Buset. Mobil polisi pun saya seruduk ya. Ngeri kali kata Mbak Intan ini teman-teman. Buset. Itu tuh ada saingan tuh. Siapa nih? Bro. Gak ada orang digoncing ya bro ya. Sedih ya. Lihat saja nih.
Gini-gini ojol ada cewek, teman-teman. Aida. Parah ini ojol, teman-teman. Halo, Bro. Aida sendiri nih. Lihat nih saya nih, kuncing cewek cantik nih. Aida. Langsung belok. Belok. Belok lagi. Buset dah. Aduh. Nabrak-nabrak teman-teman ini bisa dikasih bintang setengah saya, dibagi dua lagi ya. Waduh, cukrup-cukrup. Kiu-kiu. Sudah sampai ini Mbak Intan. Let's go. Wih, dapat bintang 5 loh. Mbak Intan sangat baik ya teman-teman. Walaupun mobil polisi kita suruduk, tembok kita suruduk, jalan kita suruduk ya, dia tetap memberikan kita bintang 5 teman-teman. Terbaik lah pokoknya Mbak Intan ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman, apakah kita akan dapat orderan lagi nih kawan. Wadidaw. Uy, ngomong-ngomong kita mau isi bensin ini bro. Menuju pom bensin, let's go. Isi bensin dulu ya teman-teman nih. Kalian bisa lihat ya, udah sekartul maut nih bensin saya kawan. Pinggir bang, bensin saya udah mau habis bang. Buset. Nanti dulu lah ordernya ya, saya cancel ya. Woy, menuju langit. Pinggir kau. Wah, ajak gelut kamu ya. Aduh dah. Dasar kalian ini. Ini kamera saya mabuk nih. Set. Pusing sekali sih kameranya teman-teman. Sabar, kita itu atur dulu ya. Buset. Nabrak sana, nabrak sini bro. Nah baru kayak gini nih normal. Jauh juga tempat isi bensin. Kalau habis duluan gimana teman-teman? Berapa ini kawan kalau habis duluan kawan nih? Oh, aduh, motornya nggak kencang-kencang amat ini kita kawan. Padahal udah paling motor engine kita beli ini teman-teman nih. Tak pikir bakalan kencang ngebut sekali teman-teman. Aduh, kita tolak dulu nih. Saya mau isi bensin dulu bang. Awas, wah buset. Aduh, kasian banget teman-teman. Disuruh kayak gitu ya. Wih, desa penari teman-teman. Wah, keren nih. Hati-hati kalau malam angker. Langsung kita cancel. Kita isi bensin dulu tapi ini depan nih bensin nih. Mana sih? Saya mau isi bensin dulu nih. Nah, ini dia. Langsung fill isi dulu teman-teman ya, isi bensin dulu ya. Habis itu kita akan jemput di desa penari teman-teman. Wah. Sepertinya sangat berbahaya teman-teman. Tapi kalau di malam hari sih ya, ini kan lagi pagi ya teman-teman ya. Harusnya aman kita ya kawan ya. Enggak berbahaya teman-teman ya. Hehe. Let's go, kita lihat dulu. Tererererer. Dah, enggak usah penuh-penuh dah kawan ya. Langsung OTW ke lokasi desa penari teman-teman. Let's go. Teng. Tererereng. Tapi kalau malam berarti seru ya teman-teman ya. Kita kalau di desa penari ya teman-teman ya. Bakalan ketemu yang angker-angker katanya kawan. Aidah. Dekat loh teman-teman dari isi bensin kita. Aduh, di mana sih? Oh, di sini teman-teman. Oh. Abang-abang lagi. Halo, Bang. Aduh, abang-abang nih sendirian di desa penari ngapain dia, teman-teman? Wah, di dawar kadau kawan nih. Let's go. Saya Aduh. Sorry, Bang, enggak sengaja, Bang. Mata saya lagi kelilipan tadi. Kemas debu. Buset dah. Sorry. Mata saya kemasukan batu bata tadi. Let's go, kita menuju ke sini. Jalannya nggak rata ya, Bang ya. Sorry, Bang. Let's go. Hampir aja kau kan? Hampir kau kena seruduk kopi lagi. Tadi nah jalan pom. Set. Oh, dekat pom maksudnya. Ini dia teman-teman. Nice, orderan selesai. Aduh. Mungkin segini aja sih teman-teman. Kita udah capek nih kawan. kita turun dulu teman-teman. Let's go, ini motor saya kok tenggelam kawan. Pas lagi kita di belakang pom bensin nih teman-teman nih.
Oke lah, teman-teman, jadi itu dia untuk game Outrun the Games ya. Keren banget teman-teman, ternyata udah beberapa banyak yang update, kita udah nyobain juga motor yang mantep, paling mantep ini kawan. Cuman Ubi kira tuh bakalan kencang sekali kawan nih, tapi ternyata tidak kencang teman-teman. Biar aja ya kawan nih, belum ada orderan ini kawan. Dan kayaknya bakalan ada horor-horornya kalau di malam hari ya teman-teman. Cuman kita belum malam ya kawan nih, harus tunggu malam dulu sih teman-teman. Oke lah, jadi teman-teman untuk gamenya sampai segini aja ya. Mungkin kalau kalian mau nanti kita akan lanjutin lagi mencari misteri horor di malam hari di game Outrun the Games ini teman-teman. Ya kan? Jadi pasti kalian tunggu di, kalau kalian suka kalian like dan subscribe dan komen juga teman-teman ya untuk video ini. Sampai segini aja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.